Presiden Joko Widodo ingatkan artinya disiplin dalam berwirausaha, khususnya dalam mengatur pinjaman permodalan. Berbicara di depan 5.000 nasabah permodalan nasional Madani PNM Mekar Bantul Yogyakarta Selasa 30 Januari, Jokowi mengatakan kunci sebagai pengusaha adalah disiplin, termasuk disiplin mencicil modal yang didapat dari pinjaman. Berbekal modal, skala usaha bisa berkembang secara bertahap. Dari kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Tapi memang harus setahap demi setahap. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung besar atau langsung jadi pengusaha menengah, nggak bisa. Saya mengalami semuanya, mengalami. Saya bisa bercerita itu karena saya mengalami. Sementara itu, Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi mengatakan, hadirnya PNM dapat memberdayakan sektor ultramikro. Terlebih lagi dengan bergabungnya PNM di dalam sinergi holding ultramikro dengan Bank BRI dan Pegadaian. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa nasabah kami kirimkan ke Thailand untuk melihat bagaimana para pelaku usaha kecil dan menengah bisa berkembang, didukung oleh pemerintah. Pada tahun 2016, nasabah PNM Mekar mencapai 400 ribuan dan kini meningkat menjadi sekitar 15 juta nasabah. Selain membantu permodalan, PNM juga memberikan bimbingan di bidang intelektual dan sosial yang menjadi kunci menekan kredit macet bagi pengusaha kelas mikro dan menengah. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.